Halo para penonton Tehin Asia Games di YouTube. Apa kabar? Lama sudah tidak berjumpa dengan saya Rizky Maulana di channel kesayangan kita semua. Haha. Hore. Hore. Kita udah lama nih nggak bikin Let's Play. Kenapa alasannya? Karena kita pindah kantor nih guys. Jadi untuk sementara waktu TI Games pindah ke kamar kos gua ceritanya. Hari ini kita akan bermain Final Fantasy 15. Kalian pastinya tidak ada yang tidak tahu, bukan? Saya nggak tahu, Mbak. Wah, kamu tinggal di gua ya, Mas Kevin. Final Fantasy adalah game yang mungkin punya sejarah panjang bagi semua orang. Apalagi ini adalah JRPG yang sudah mendorong terbitnya genre ini sampai bisa dikenal seperti sekarang. Oh, ini intro awal. Noctis Lucis Calum. Itu karakter utamanya. Raja Calum. Dia orangnya Calum. No Calum. Calum. Bisa jadi kalimat baru nih. Ini kemana ini? Wah. Melihat tampangnya dia seperti Oke. Raja terbakar, enggak kelem lagi sekarang. Oke. Ya itulah tadi cuman intro. Apa ini? Oh, sebuah mobil berjalan. Ini adalah game Mendorong Mobil Simulator 2016. Selamat datang di game Lelaki-laki perkasa mendorong mobil. Push tombolnya apa? R2, Mas. Hah? Oh, R2. Lama. Aku merasa di mabuk asmara. Oh, udah mulai gamenya. Wah, alhamdulillah setelah penantian cukup lama, Final Fantasy 15 ini gameplaynya agak unik karena nggak seperti pakem Final Fantasy sebelumnya, nggak ada turn base, nggak ada perintah komen apapun. Tapi intinya ya gitu, gamenya action banget dan kebanyakan jalan kaki. Bisa jadi ini adalah game Walking Simulator 2016. Walking Simulator with RPG 2016. With boy band with pria-pria ganteng 2016. Wow, saya lupa kalau ada musuh di sini. Mana musuh? Lah, tutupan Mas langsungnya. Point warp. Shred. Kita lihat posisi di mana. Anjing galak. Siap. Serang. Warp strike terus sampai mampus. Hehe. Salah satu hal yang paling gak saya suka dari Final Fantasy adalah pergerakan kameranya dan tangan saya harus di mana ini? Ya, istirahat dulu. Sabar. Mengamati dari jauh dulu. Hajar. Oh, gigitan anjing galak. Saya tidak mau kena rabies. Sudah dipukul. Item, what is the tombol of item? R2, Mas. R2! Oke, minum potion dulu. Biar gak sakit. Noctis, minum potion. Piercer Prompto! Kasih tembakan terbaikmu! Door! Yeah! Pertarungannya action banget, tapi ya seperti biasa. Lo tetap ngelemuin hal-hal RPG kayak perhitungan angka, atribut, dan lain-lain. Yah, permainannya kayak Monster Hunter. Lo berburu monster di sini biar dapat Jill. Bukan Jill Valentine, itu beda game. Loading lagi, kita makan loading. Oke, kita akan melakukan misi utama dengan cara naik mobil. Mana mobil kita? Ladies. Ini penggambaran karakter ceweknya sesuatu sekali. Jalan mobilnya gampang banget, men. Lu cuma tekan R2 udah jalan, men. Nggak harus tekan tombol arah sama sekali. Lo kemana, Mas? Kemana ini? Putarnya jauh sekali, men. Ini karena tadi tekan R2, begitu aja. Jadi jalannya ngawur. Setel radio, Mas. Iya, setel radio tekan apa? Chat bawah. Bawah. Atas. Atas. Wah, ini dari game sebelah. Final Fantasy 13. Mbak Lightning. I love you, Mbak. Sampai kelewatan. Misi kita ini kemana? Ya ampun. Aduh. Tolonglah, ini enaknya demi
efektivitas waktu di auto aja. Akhirnya kita sampai di tempat yang diinginkan. Empat pemuda nginep di motel yang sama. Benar-benar bro, perjalanannya bro. Jadi ini mobil nggak bisa dikendarain ke sana? Bisa sih. Bisa sih ya, kita naik mobil aja kalau begitu. Aduh, kenapa harus jalan kaki? Kami akan menikahi mula di Luna. Kami berempat. Shit. Wah, bahaya tuh. Bahaya, ini fantasinya kemana-mana. Nggak boleh ditonton anak kecil ntar videonya. Teknologi game 2016, parkir paralel secara otomatis. Gila. Gua aja sampai sekarang nggak jago. Tidak boleh lupa isi bensin selalu setiap saat. Grafis, oh grafis. Kamu lihat tuh, buih-buih airnya aja kelihatan, men. Jadi kita tidak bisa pergi ke sana. Nggak bisa, nggak jadi nikah. Perjuangan nikah ini susah ini sepertinya. Saya bisa merasakan susahnya gagal nikah sama Mas Noctis. Curhat Mas. Mas Dino. Kenapa kamu pakai eyelashes? Biar fabulous. Gila. Semua laki-laki di sini harus kelihatan fabulous. Bapak Nomura, ada apa ini? Kenapa laki-laki di sini semuanya terlihat seperti laki-laki? Maksud saya terlihat seperti perempuan. Tugasmu itu mulia, mau nikah dikasih tugas-tugas macam-macam, ini apa maksudnya? Kenal fantasi. Side quest fantasi ini sebetulnya. Ditiru apa makan? Makan dulu biar bisa ditiru resepnya sama Bapak Ignis. Waduh. Mahal. Orang kere kita, Mas. Gak ada ceritanya orang kere. Ini makan fantasi. Kita akan melihat Sabar, Mas. Gila ya, final fantasi ini. Besok jadi cooking mama fantasi. Langsung dicatat. Gila, kamu ini pencurian resep. Gak boleh kayak gitu. Pergi ke McDonald, kamu akan mencuri resepnya begitu saja. Gila. What the hell, mau nginep aja 10.000 gil. Perhaps next time. Gils. Gila. Harga hotelnya tuh 10.000, bro. Gak bisa, bro. Gak bisa gitu. Kita gak punya duit. Duitnya buat biaya nikah. Biaya nikah sekarang mahal-mahal. 10 juta gil. Itu belum biaya gedungnya. Itu gedungnya saja. Wah. Sombong lo. Dikit-dikit bisa masak. Udah lapar beneran. Bisa buat gue bunyi. Ah, Final Fantasy, Anda membuat saya lapar. You okay? Want to take a break? Oh, fine. Yes. Come on. Break time. Ih, maksain lo. Dia minta break. Minta putus. Ketahuan nih Prompto Noctis. Udah hubungan apa-apa kalian? Wah, what? Shit. Ada monster dari Dark Souls. What? Anjir. Maaf kawan-kawan, aku harus meninggalkanmu. Monsternya bodoh. Balik. Oke, kita akan melewati monster ini tanpa harus dilawan. Hiat. Ah! Cuman mau lewat, Pak. Ampun. Kita sudah melewatinya, guys. Selisih 25 level, nggak lucu. Kita memasuki tambang. What? Apaan tuh? Ini jadi Dark Souls lama-lama. Holy crap. Cuman buat ngambil kristal gini doang. Ini ekornya? Iya. Ini badannya? Yoi. Jangan dideketin juga, Mas. Oh ya, nggak dideketin. Kita anaknya nggak nekat, senekat itu. Pelan-pelan, Mas. Pelan-pelan. Gua masih level 5. Ah! Shit! Siapa ini? Bener dilawan. What? Wajir. Ah, ternyata cuman pamer keunggulan grafis, nggak dilawan. Balik ke lokasi. Jadi burung tadi cuman kita lewatin doang, nggak kita lawan.
oke lah langsung fast travel. Dia penjual cincin ternyata. Mas Dino ini ternyata penjual akik terkenal di dunia Lucia. Lucis, bantu saya nyebrang, saya ingin nikah cepat. Gak tahan ya mas? Gak tahan mas Noctis ini. Masih muda, menggebu-gebu, nikah muda. Akhirnya mereka dikasih tidur gratisan. Karena mahal 10.000 gil. HP gua banyak. Final Fantasy 15 ini agak unik karena menggunakan sistem skill yang mengingatkan saya sama Skyrim. Lu dikasih seperti percabangan skill trees gitu. Terus kamu tinggal pilih mana yang akan kamu ambil. Seperti foto ini, mana yang diambil. Ini lucu. Save. Doggy. Wah, ini minta foto di depan orang-orang makan ini, orang desa ini. Ini orang desa, kebiasaan orang desa ini nggak boleh ditiru di kota. Wah, kita gagal nikah. Oke. Saya nggak jadi nikah, Bapak. Biaya sudah saya tabung selama ini. Terbuang sia-sia. Akhirnya Pangeran Noctis tidak jadi nikah, saudara-saudara. Kasihan sekali. Poor Noctis. Ya itulah tadi kesimpulannya. Pangeran Noctis gagal menikah karena terjadi sesuatu di kota halamannya. Dan dia harus pulang melakukan urusan pergantian raja dan lain-lain. Ya itu mungkin di bagian video lainnya mungkin. Kalau reaksinya bagus. Tapi sepertinya saya tidak akan bikin video ini lagi. Tengkin game horror aja gimana? Oke, lebih gini. Jadi kalau kamu ingin lihat video-video berikutnya, jangan lupa like, subscribe, dan juga share video kita. Karena seperti biasa, kita akan kembali lagi. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam. Bye-bye. Lu nggak muncul-muncul di video? Ya wes lah. Ya wes lah.